Assalamualaikum. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Pagi ini aku Faruk dan Farha mau nyoba jalan dari Utara ke Padma Bridge. Sekalian kita mau nyobain Padma Bridge atau Poda Bridge yang baru diresmikan akhir bulan Juni kemarin. Cuaca pagi ini agak sedikit mendung ya, jadi langitnya agak gelap. Kita mulai perjalanannya dari Utara ya, dan ini sudah memasuki area airport. Selamat menonton! Bangladesh sedang berbenah. Banyak sekali proyek infrastruktur jalan yang sedang dibangun dan belum selesai. Kemungkinan 1 atau 2 tahun lagi Bangladesh sudah bagus jalanannya. Jalan layang yang di sebelah kiri itu ke arah Jamuna, Mutun Bazar, Badda, dan Rampura. Kita ambil yang lajur bawah, arah ke Bonani atau Mohakali. Masih sepi karena hari ini hari Jumat. Hari Jumat adalah hari libur Bangladesh. Jadi kalau di Bangladesh liburnya Jumat dan Sabtu ya, bukan Sabtu dan Minggu. Bangladesh sedang mencoba untuk lebih baik ya, makanya semua infrastruktur masuk jalan diperbaiki semua. Jalan yang di lajur kanan itu yang ke arah Mohakali, kita ambil yang sebelah kiri arah ke Satrasta.
di sini macet, guys. Ternyata di depan ada pengerjaan jembatan penyeberangan. Kalau yang ada tablik jamat itu di area sini, masjidnya ada di sebelah kanan, nggak kelihatan. Kita ambil jalur jalan layang dan nanti kita menggunakan jalan tol. Kalian lihat ya, jalan tol Bangladesh seperti apa. Kita sudah memasuki gerbang tol Gulistan 1. Di sini harga karcisnya 60.
10 taka atau sekitar 10.000 rupiah. Yang di bawah itu Sungai Buriganga. Di sini udah macet. Macet di sini lumayan lama ya. Kita kurang lebih 1 jam macet di sini. Kita lanjut lagi ya perjalanannya. Gerbang tol yang sebelumnya tadi harganya
kita mau mampir sebentar ke Hasara, ke rumah orang Indonesia yang ada di sekitar sini. Mampir sebentar. Kita sudah memasuki area gerbang tol Padma Bris atau Poda Bris. Di sini agak sedikit ngantri juga. Guys, tiketnya 750 taka. Kita siap melintasi Padma River. Jembatan Padma atau Poda Bris membentang sepanjang 6,15 km di atas Sungai Padma atau Anak Sungai Gangga. Selain simbol untuk kemerdekaan Bangladesh, Poda Bris ini juga sebagai lambang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Bangladesh. Thank you.
Di jembatan ini sudah ditertibkan kalau kendaraan roda 2 atau motor tidak boleh lewat dan juga tidak boleh berhenti di tengah jembatan untuk berfoto. Tapi sayangnya ada beberapa oknum yang masih melakukan hal-hal yang dilarang. Alhamdulillah, kita sudah berhasil melintasi Sungai Padma melalui Port Dablis. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Next time dibikin lagi ya suasana jalanan di daerah lain di Bangladesh. Terima kasih. Sampai jumpa.